Halo sahabat, kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat daftar isi menjadi rapi. Langkah pertama, kita seleksi dulu daftar isinya dengan cara di-blok. Kemudian klik Home, cari di tab Paragraf. Setelah muncul jendela baru, kita klik Olong Tab di bagian kiri bawah. Setelah muncul jendela Tabs, kita isi bagian Tabs Top Position 14 cm. Kemudian di bagian Alignment kita checklist, di bagian Right. Di bagian Ladder kita pilih nomor 2. Setelah selesai, kita klik kolom Set dan OK. Langkah terakhir, kursor kita taruh di akhir kalimat. Kemudian kita tekan tombol Tab di keyboard. Dan akhirnya, daftar isi kita sudah terlihat rapi. Sangat mudah, bukan?